Assalamualaikum Sobat Divi, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Divi Aulia. Bosku, jadi kali ini kita udah berada di Amuntai dan di belakangku itu si Pikachu udah proses bongkar. Nah, setelah bongkar nanti kita langsung menuju ke PT Semenkon untuk proses muat gitu guys. Penasaran kan pastinya kan tempat bongkarnya si Pikachu kali ini dan bagaimana proses bongkarnya? Oke, langsung aja play video ini sampai detik terakhir. Jangan lupa juga untuk support terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Hai guys, selamat pagi. Oke, jadi kali ini si Pikachu udah nyampe di Amuntai. Sekarang si Pikachu udah proses bongkar tiang panjang guys. Tadi proses ininya nggak sempet kerekam video proses parkirnya karena kebetulan aku baru bangun. Males sekali aku. Tuh guys, sekarang lagi proses bongkar si Pikachu-nya. Semalam juga nggak bisa ambil videonya ya karena malam. Aku jarang sih kalau ambil video malam hari. Jadi di sini bongkarnya kita pakai XA guys, PC 200 Komatsu. Masih 34 datang. Guys, kayak gitu aja proses bongkarnya itu cepet banget. Jadi kita nyampe semalam itu jam 1 kita nyampe sini dan aku nggak sempat menyapa subscriber aku yang semalam lewat sini ya nyamperin si Pikachu. Aku tidur guys, sorry ya. Ya. Ya Mama Santo, aku ngopo yo, batangnya dibuka rek. Apa jangan-jangan Mas Santo ini hamil 3 bulan guys, gerah deh. Jadi di sini tuh rawa-rawa guys, tuh rawa-rawa. Di sini banyak eceng gondok. Tuh di sana. Di sana juga ada tiang panjangnya. Tuh kan? Sini. Tadinya sih pengen mancing ya, cuman nggak ada airnya guys di sini. Ada sih tapi sebelah sana. Ini sebelah sana itu nggak ada airnya. Tuh ijo-ijo. Seneng aku loh. Ya kan? Banyak ikannya ini pasti guys. Cuman lupa nggak beli umpan. Mancingnya sih ada. Tuh di sana. Cuman kita bongkar yang sebelah sana guys. Sebelah sana juga ada ininya ya, ada tiang panjangnya. Terus habis ini nanti kita langsung OTW ke itu apa namanya, ke PT Semenkon. Kita langsung muat lagi dibawa ke apa ya, Lamandau. Kita sih dikasih dua pilihan, Lamandau sama Sukamara. Cuman Mas Angga katanya nggak mau ke Sukamara, katanya jalannya ada yang rusak. Coba dong, tolong dong, info dong yang tahu. Saya kita nggak tahu sih. Oke, dari sini. Kalau dari sini nggak kelihatan. Kita ambil videonya dari sana aja ya. Sama si Pikachu. Oh iya, si Pikachu punya lampu baru loh di belakang. Warna merah. Kemarin dipasang, tapi nggak sempat kerekam video. Oh, dari sini kelihatan guys. Jadi ini tuh ringkas. Nggak perlu buka apa pintu. Nggak perlu buka pintu baknya ya guys. Ngadem rek, panas. Paling tinggal beberapa batang itu yang belakang guys. Tinggal 5 mungkin ya. Aku gak lihat dari belakang sih. Tuh. Oh iya, dan yang udah komen, enak ya dapat balenan, lumayan gak setor. Jadi kita ini kalau dapat muatan dari luar, kita juga tetap setor ya guys. Sistemnya itu belah semangka. Jadi jangan menerka-nerka ya. Kenapa aku juga nggak pernah mempublikasikan kayak
itu menurutku privasi driver ya guys, privasi driver dan privasi perusahaan gitu. Jadi aku sengaja nggak mempublikasikan itu. Gitu tuh. Udah bongkar. Si Pikachu kotor kali mbak. Iya kotor banget dia. Belum mandi guys. Nanti mandi dia. Nanti apa gimana ya? Soalnya nanti kita langsung muat. Kita udah ditunggu sama Kai di sana. Di Semenkon. Oke. Guys, ini dibuka pintunya yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Karena agak susah mungkin ya si X-nya ya. Jadi dibuka, guys. Hati-hati, Rek. Takut kebentuk pribadi. Susah masuknya itu guys. Oke, nah ini baru bisa diangkat ini guys. Kosong kali ini. Nah, kita coba dari sini ya. Saya X-nya mau mundur dia, Rek. Guys, si Pikachu udah kosong. Tuh. Ini yang minta nunjukin setelah kosong ya. Tuh, si Pikachu kosong, guys. Terus ini tanahnya ini bukan si Pikachu ambles. Loh, enggak ambles ya. Emang kayak gini. Jadi ini Mas Angga mau muter dulu guys. Muternya nanti tok. Muter deh gini kah? Mundur? Oh, gak nutut ya. Mas Angga mau mundur guys. Ini ada Mas Anto, biar diabani sama Mas Anto. Thank you.
bisa ngemuat lagi guys. Jalan Arab untuk. Oke guys, seperti itu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan yang belum subscribe channel aku, ayo dong bantu subscribe-nya biar kita bertiga semakin semangat buat kontennya. Oke, see you next video. Bye bye.